Penka Cupento. Wah, untung saya nggak nasal. Habis tadi di telepon kurang jelas gitu sih. Apa suaranya? Mas Pacu kok tidak dengar baik gitu? Ya, maklumlah. Saya kurang dengar. Alias tuli. Oh iyo eh. Pantasan tidak dengar baik. Tuli itu yang bikin, tidak jelas. Oke. Jadi, kalian mau panggil Hujan? Iya. Iya. Kalau gitu, pertama-tama, siapkan satu piring nasi putih. Nasi putih. Ayam goreng, paha atas satu, plus segelas air putih. Buat apa? Itu buat makan saya. Pagi belum makan ya. Isu terbaru sinetron. Waalaikumsalam. Bu, kunci ke belakang bu. Oh, Coro. Iya bu, kuncoro bu, kuncoro. Oh iya iya. Pengen banget ya ke toilet. Iya bu, udah kebet banget ya bu. Boleh bu. Rumahnya nggak ada airnya ya. Kamu lagi mati bu. Oh, ya udah deh, silakan sepuasnya ke toilet ya. Makasih, Bu. Kenapa lagi, Bu? Isi dulu dong. Dompetnya ketinggalan ya? Iya, Bu, ketinggalan dompet saya, Bu. Ya sudah, ambil dulu deh uangnya. Bu, ini kebelet banget, Bu. Bentar aja, bentar. Dua menit. Bisa, gak bisa, ambil dulu dompetnya sana ya. Mau kok toilet kok gratis? Nggak ada yang gratis dong di Jakarta. Oke, kita akan siapkan nasi putihnya. Tapi dengan syarat hujan harus turun. Siapkan satu buah batang lidi, bawang merah, cabai. Ditusuk. Jangan lupa pakai kendi. Ya, kendi yang bulat-bulat itu. Om bikin sambal kapan? Bukan. Itu syarat untuk manggil hujan. Iya, tunggu sebentar. Saya pergi ambil dulu. Dompet saya di mana ya? Oh, di kamar. Oh, Pak Cipong, Hujan nih saya mau tanya nih. Pasti nih sebentar nih Hujan mau turun ini ya. Pasti. Ada garansi ke tidak, Pak Cik? Enak aja. Pakai garansi. Saya ini pawang Hujan. Bukan tukang servis kulkas. Ini pawang Hujan. Saya sudah bawa bawang merah, cabe, saya sudah tusuk sekalian plus dengan dia pukindi sekalian. Ya udah, ayo kita ritual. Udan terus. Toko nomor ini. Nek Arab udan, ndang. Oh, pokoknya kudu. Udan terus. Pakcik, stop! Ada apa? Sebentar dulu ya, sebentar Pakcik. Bagaimana kita pindah saja ke lapangan sana? Iya, supaya lebih aman. Soalnya nih, takut nih. Nanti kalau tiba-tiba di dalam rumah sini hujan deras, wah, jadi banjir di Eskondong. Kita kenapa banjir nanti? Iya, bagaimana kakak? Betul. Wah, benar juga ya. Yaudah. Kalau gitu, ayo kita duduk saja. Iya. Ayo cepat sudah. Langsung. Gak ada di kamar. Oh iya, aura. Ini dia dompet. Akhirnya ketemu juga. Asik, akhirnya ada teman main bola. Main bola yuk. Panggil Hujan ini. Panggil Hujan? Emangnya dia itu siapa? Dia itu pawang Hujan.
dia bisa panggil hujan datang. Oh, boleh kebutuhan gak? Konsentrasi, konsentrasi. Boleh, tapi jangan ribut. Nanti pawang dia tidak bisa panggil hujan. Hujan deras, hujan deras. Kabeh lemah dadi teles. Teles kebes. Udano sing deres. Udano sing deres. Tak upahi sego lemes. Celo, pawang hujan dia bicara apa? Sudah, tenang saja. Nanti sebentar baru saya tanya. Cerita Pace dia bicara apa tadi? Tapi nanti sebentar saya tanya Pace dia ulang lagi, baru saya kasih tahu kakak. Yo, tapi tidak sumber muka juga begitu. Itu nama pembibitan air. Itu, gitu. Eh, Penka. Cupento. Loh, kok dikunci? Mbak Sisil! Mas Celo! Mbak Sisil! Mas Celo! Pada kemana sih orang-orang kok pintunya dikunci? Lah, teleponnya pada mati. Bu mau tanya dong, lihat suamiku nggak, Mas Elo yang ganteng tuh sama Mbak Sisil? Tadi sih saya lihat Mas Elo sama Mbak Sisil ada di lapangan. Di lapangan? Iya. Jam segini? Pada ngapain main bola? Saya juga nggak tahu, tadi sih dia sama orang aneh. Lagi gini nih. Ini ya Bu ya? Ya, tak susul dulu deh, kalau gitu ke lapangan. Makasih ya Bu. Iya Mbak. Mereka. Woi, Celo, ngapain lu situ? Woi, kita lagi panggil hujan ini. Dasar aneh. Hey, mau ikutan ke tidak? Enggak. Tunggu ya, sabar, yang dalam belum keluar. Tunggu ya. Si Ciloko ini, waduh ngantri panjang banget lagi. Eh Pak Mas, mantap nggak begini aja Pak Mas? Ngantri dulu. Tunggu, sabar. Nanti satu-satu keluar dulu, baru masuk ya. Kok hujannya nggak turun-turun sih? Eh Billy, sabar sebentar. Ini sedikit lagi hujan dia mau turun ini. Soalnya Paci pawang hujan ini paling profesional. Eh tahu semua nih orang di sini. Iya, tapi kapan? Mas Celo, Mbak Sisil, itu siapa? Paci pawang hujan, dia lagi ada panggil hujan datang ini. Oh no, apa tau Mas Paci pawang hujan segala? Sinta, biar kita tidak kekeringan. Biar cepat turun hujan. Aneh-aneh aja toh. Udah Mas, ayo pulang. Celo, kenapa Sinta dia tidak bisa sabar? Kita mau tunggu hujan, biar hujan turun dulu. Ini mah pawang bukan manggil hujan. Ini mah pawang manggil ke Sinta. Pada kemana nih? Saya belum dibayar.
toilet dong, Bu. Masa ke dapur ada-ada aja Bu RT nih. Bawa dompet enggak? Bawa. Bagus kalau gitu. Masukin dulu duitnya di sini. Bau-baunya enggak bawa duit nih. Aduh, Bu. Mana? Tadi ada duit di sini, Bu, tapi enggak ada ya sekarang ya. Enggak bisa ke toilet. Oke, oke, gini-gini. Saya memang gak ada duit, walaupun tadinya ada, Bu. Tapi saya punya informasi penting banget buat Bu RT. Saya gak butuh informasi, saya butuhnya duit. Ngerti? Tapi ini informasi penting ini bisa membahayakan bisnis toilet Ibu RT. Loh kok? Bisa? Jadi, saya kan tadi ke lapangan. Saya ngeliat Celo sama Sisi lagi manggil pawang hujan. Kamu mau bohongin saya ya? Saya gak bisa dibohongin sama semua orang. Duh, Bu, swear deh, Bu. Ngapain juga seorang kuncoro bohong? Coba Ibu pikir baik-baik. Dipikirkan, coba. Panggilnya nih, papi jagain. Siapa yang masuk ke toilet harus bayar ya, ya? Iya mi. Mami mau ke lapangan sebentar. Iya Bu Guru. Iya Bu Gembrot. Ata duiten. Penka, cupento. Di lapangan gak ada orang. Hah, kurang ajar si Coro. Lihat aja, udah bohongin gua. Aduh, enak banget nih. Kamu tukang bohong. Kuncoro, Bu, kuncoro. Bodoh amat, mau kuncoro, mau coro. Kamu tukang bohong ya. Saya habis dari lapangan, gak ada orang di lapangan. Ah, masa sih, Bu? Gak ada orang di lapangan? Gak ada, saya udah lihat. Ah, nih, ada Billy, Bu. Pas banget nih. Coba, Bu, tanya sama Billy. Billy, di lapangan itu ada Celo lagi panggil pawang hujan, kan? Coba tanya, kalau gak percaya. Enggak, tadi Billy habis main bola. Hei, Coro! Ajar, bisa bohongin gue. Kita disuruh pulang ini. Soalnya kan kita lagi ada tunggu hujan datang. Gini Thomas, tadi itu kan aku pulang kantor. Terus sampai rumah, gak ada orang di rumah. Sinta, aku panakut mungkin. Makanya aku kunci rumah baru aku cek kita di lapangan sana. Ih, bukan gitu toh Mbak Sisil. Wah, ini bingung-bingung saja nih. Jangan bingung-bingung Mas, gini loh. Tadi tuh aku pulang kantor, nyampe rumah gedor-gedor gak ada orang. Ternyata pintunya dikunci. Nah, aku gimana mau masuk? Kuncinya mana? Hah? Siapa yang bawa kunci? Tidak. Sabar, sabar. Wah, ada di saya. Teh, lo kan bawa kunci, toh. Untung aja masih bisa tahan gue tadi. Siapa yang ngambil uang gue? Si Aura pasti nih. Buset, tapi sampai ngasih sama gini. Tega banget, lo. Aura. Iya, Kak. Kamu kan usah gitu sih. Aura ditolak kerja lagi. Kamu berarti kualat sama kakak kamu. Kamu kan yang ngambil uang kakak semuanya. Kamu tahu gak sih, kakak itu susah payah nyari uang. Terus kamu ambil gitu aja gimana sih? Terus uangnya mana? Udah habis. Habis? Kamu habisin uang kakak? Aduh, kamu tuh keterlaluan Aura ya. Aura pikir obat buat kakak. Oh, jadi kamu habisin uang kakak untuk beli obat?
Kasih ya, so sweet banget sih. Bau banget sih kakak. Kamu juga bau. Wih Neng, bauan kakak tapi. Kamu kan belum mandi dari pagi, mandi sana. Jorok banget sih jadi cewek. Lebih bau kakak loh. Kamu lebih bau, kamu udah pergi keluar. Enggak kakak, ibu sih. Bau banget. Hei, gimana sih? Saya lagi manggil hujan kok ditinggal-tinggal? Hei, Pak Cepong Hujan. Sebenarnya tadi istri saya datang jemput itu yang makanya. Saya ikut ya. Hujan terlalu lama turun itu yang bikin. Pak Cepos ini sebenarnya pawang hujan kah pawang ular? Ya pawang dong. Saya ini pawang profesional. Oh, masa sih mas profesional? Mas, kemarin tuh saya nonton TV loh. Itu ada pawang hujan gadungan. Mas tahu nggak, itu ditangkap polisi, itu di penjara 10 tahun. Itu mau ditangkap, itu harus. Yaudah, saya mau permisi dulu. Saya ada urusan. Hei, Pati Pawang Hujan. Kita mau bayar berapa, kah? Nggak usah bayar. Gratis. Kan hujannya nggak jadi turun. Yaudah, saya permisi dulu. Ya. Ya, dia kabur. Bukan. Itu Pawang Hujan gadungan, Mbak. Untung nggak pada ketipu. Hampir aja tuh. Suara apa itu? Sinta! Celo! Airnya sudah nyala! Oh iya iya. Kata Sisil. Yang nyala itu biasa lampu. Kalau yang begini, hidup namanya. Aduh, Mas Celo, Mbak Sisil itu bukan nyala, bukan hidup. Kalau air itu mengalir. Oh, mengalir. Hei, baris semua ya. Satu baris ke belakang. Nah, gak usah berebut. Air berlimpah, ini rumah pejabat tempat air ini. Banyak. Woi, warga semua. Air sudah ngalir. Iya, ya sudah ngalir. Ayo, 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 balik, balik. Balik. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, balik ke sini, mandi di sini aja. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah, Mi. Sudah sabar. Mami enggak usah nangis, enggak usah mikirin duit, nanti tambah kurus. Kalau kamu kurus aku dah cinta lagi. Selera aku orang gemuk. Papi, mau untung jadi buntung. Tem.